Udah pada subscribe belum? Kalau belum, di-subscribe ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Antevera yang sampai saat ini masih setia mantengin channel YouTube saya. Terima kasih banyak ya. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu bahagia ya. Baiklah, untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa di-subscribe dan tekan tombol notifnya supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, baiklah. Jangan lupa juga diisi daftar kehadirannya ya. Pada absen dulu, tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Oke, udah siap ya? Dengerin celotehan saya kali ini. Baiklah. Mungkin kalian tahu ya, kalau misalkan jarang melakukan permainan, itu nggak bagus ya. Dan juga kebalikannya, kalau sering melakukan permainan, itu juga tidak baik. Jadi gimana yang baik ya? Terlalu sering nggak bagus, jarang-jarang juga nggak bagus. Ya, yang penting melakukan permainannya secukupnya aja, oke? Nah, di sini yang akan saya bahas itu adalah dampak yang akan dialami atau resiko yang akan dialami ketika kalian sering-sering melakukan permainan. Nah, jadi ada dampaknya. Kira-kira apa aja sih dampaknya? Kalau penasaran, keep stay tune. Yang pertama, tentunya energi akan terkuras habis ya. Kalian tahu dong, kalau setelah melakukan itu pasti langsung capek, lemas ya kan? Dan itu akan mengganggu aktivitas. Misalnya kamu melakukannya itu sebelum beraktivitas ya, sebelum bekerja. Nah, setelah sudah melakukan itu terus terasa capek, ngantuk juga, yang ada dalam melakukan aktivitasnya itu jadi males, jadi mager ya kan? Makanya jangan terlalu sering. Lalu dampak selanjutnya, hati-hati nih ya, hati-hati bisa atau memar. Pokoknya ketika melakukan permainan itu, pastikan sudah dalam keadaan cin atau lembab ya. Pokoknya kalau misalkan masih kering, jangan buru-buru dicus, jadi sabar. Dampak selanjutnya, dapat mengalami infeksi saluran kemih, lalu bisa juga nyeri otot, sakit pinggang, dan yang terakhir bisa jadi dehidrasi. Oke, jadi mainnya secukupnya aja ya, jangan sering-sering dan juga jangan jarang-jarang. Paham ya sampai sini? Oke, baiklah, sekian dulu video dari saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kita jumpa lagi ya di video berikutnya. Pokoknya, keep stay tuned.